Cara ampuh Miro Patrick jaga fisik skuad Persib. Asisten pelatih Persib Bandung Miro Patrick mengaku senang dengan kondisi anak asuhnya setelah sepekan lebih menjalani sesi latihan. Pasukan Maung Bandung terlihat lebih bugar dan lebih garang, padahal skuad Persib baru saja kembali dari libur panjangnya. Hal ini terlihat dari uji coba melawan Dewa United di lapangan Dewa United Sports Center Tangerang Senin 22 Januari 2024. Dalam laga tersebut, Persib Bandung sukses memetik kemenangan telak dengan skor 3-0. Pria berkebangsaan Kroasia ini akan terus melanjutkan program latihan yang telah direncanakan. Menurutnya, masih banyak hal yang harus dilakukan karena ke depan akan banyak pertandingan. Dalam beberapa hari ini, agenda latihan tim digelar sehari dua kali. Program ini diterapkan agar kebugaran pemain terus meningkat jelang menghadapi Persis Solo. Bersinarnya Ezra Walian sejak pindah posisi. Ezra Walian merasa nyaman dengan posisi barunya sebagai gelandang di Persib Bandung. Sebelumnya, pemain naturalisasi kelahiran Belanda itu menempati posisi winger atau striker. Namun, di bawah polesan Bojan Hodak, pemain bernomor punggung 9 di Persib Bandung itu lebih sering ditempatkan sebagai gelandang, walaupun ia kerap mengawali laga dari bangku cadangan. Coach Bojan Hodak hanya berbicara dengan saya dan dia suka saya bermain di gelandang. Saya bisa bermain di sana dan siap bermain di sana, saya senang, ucap Ezra Walian. Bahkan Ezra Walian mengaku sangat menikmati dengan posisinya itu saat beruji coba lawan Dewa United. Dari 21 kali penampilannya bersama Persib, Ezra menyumbang 2 golnya. Masing-masing ia ciptakan saat imbang 2-2 lawan Dewa United pada pekan ketiga BRI Liga 1 musim ini dan menang 2-0 atas Persikabo 1973 pada pekan ke-12. Tak hanya itu, pemain yang memperkuat Persib Bandung sejak 2021 itu menyumbang assist saat Persib menang 2-1 atas Bayangkara FC, imbang 1-1 lawan Borneo FC dan menang 1-0 atas Madura United di putaran pertama lalu. Bakat terbuang yang ingin diselamatkan Persib. Persib Bandung dan PSM Makassar berpotensi mendatangkan Asnawi Mangkualam. Diunggah oleh salah satu akun fanbase Highlight PSM, Asnawi Mangkualam berstatus tanpa klub atau nganggur setelah kontraknya berakhir di Liga Korea. Apalagi Asnawi Mangkualam menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia versus Vietnam di Piala Asia. Besar kemungkinan Persib Bandung hingga PSM Makassar hendak berusaha untuk mendatangkan Asnawi Mangkualam pada gelaran Liga 1 2024 kelak. Menariknya, sebelum Asnawi Mangkualam hengkang dari PSM Makassar menuju Ansan Greeners pada musim 2020-2021 lalu, Jugo Eja dikabarkan memiliki kontrak personal dengan sang pemain. Persib Bandung bisa saja mendatangkan Asnawi Mangkualam untuk menambah lubang di sisi kanan pertahanannya yang cukup kelimpungan, selesai ditinggal Putu Gede dan Arianto. Di sisi lain, Persib Bandung pun sempat santer dikaitkan dengan Asnawi Mangkualam pada putaran kedua Liga 1 2023 lalu. Tak menutup kemungkinan Asnawi Mangkualam bisa menjadi target transfer Persib Bandung di musim depan, mengingat bek kanan Pangeran Biru saat ini hanya diisi oleh Hen Herdiana seorang. Potensi besar penerus Beckham Putra. Azzikri Fadilah bersyukur dapat kepercayaan main dari pelatih Persib. Kesempatan bermain diberikan pada Muhammad Azzikri Fadilah di laga uji coba menghadapi Dewa United. Jebolan Akademi Persib ini dipasang di babak kedua menggantikan Stefano Beltram dan tampil selama 45 menit. Sang pemain pun bersyukur bisa diberi kepercayaan meski hanya sekedar tampil di uji coba. Dia sedang dipantau kelayakannya gabung tim senior usai tim Persib U20 gagal lolos dari fase grup Elite Pro Academy di musim ini. Sangat bersyukur bisa menang pada pertandingan ini dan mendapat kepercayaan dari pelatih Bojan Hodak untuk mendapatkan menit bermain, kata sang pemain ketika diwawancara oleh awak media. Mengenai kesan dia bermain di uji coba kontra Dewa United, Azzikri mengaku gugup. Karena ini merupakan kesempatan pertama merasakan pertandingan bersama skuad utama Persib. Namun perlahan rasa gugup bisa diatasi dan nyaman mengisi posisi gelandang serang.